Hello guys, balik lagi bareng gua Dianeka Permana di channel gua, guys. Diam. Diam. Okay guys, tapi jangan lupa guys, sebelum itu guys, lu subscribe guys, karena subscribe itu gratis guys. Tidak dipungut biaya sedikit pun guys. Like, comment and share ke teman-teman kalian agar teman kalian tahu guys, channel gua dan bisa menonton juga guys. Oke guys, sebelum masuk pembahasan guys, dan jangan lupa guys yang satu ini guys, selalu sayangi wanita dimanapun kalian berada. Oke? What the? Oke guys, kali ini kembali lagi dengan TikTok guys, kembali lagi dengan TikTok guys, kembali lagi dengan TikTok guys. Kenapa gua nggak bosan-bosan? Karena di TikTok itu banyak yang menarik-menarik untuk kita bahas. Goblok! Oke guys, sebelum masuk pembahasan guys, di mana TikTok itu sekarang banyak anak-anak polem guys. Apa itu polem? Poni lempar guys. Set poni lempar yang zaman dulu. Nah di TikTok ini begitu banyak guys anak-anak polem guys, poni lempar yang tadi gue bilang guys. Gue lihat banyak anak-anak cowok yang rambutnya panjang dan ke samping guys, dan gue coba untuk cari tahu guys, siapa sih sebenarnya anak-anak polem ini guys, dan gue menemukan dan hasilnya itu ada seseorang yang menjelaskan guys siapa mereka guys. Sebelum masuk pembahasan guys, kita lihat cuplikan-cuplikan anak-anak polem ini guys. Oke okay? Oke okay guys, gimana guys? Sudah lihat kan guys videonya guys, anak-anak polem pada berjoget-joget ria guys. Oke. Okay. Silakan untuk para netizen mengkomentari guys. Gimana menurut kalian guys? Karena di TikTok begitu banyak yang komentar ya tentang video-video anak-anak ini ya. Dan gue juga sedikit lucu juga sih. Gue masuk coba untuk TikTok, tapi yang pertama kali gue temukan adalah video anak-anak ini gitu guys. Oke okay. Dan gue lihat komentar-komentar daripada netizen begitu geram guys terhadap anak-anak ini. Tapi yang gue lihat di sini guys, ada satu pembelaan guys dari temennya guys yang bernama Iwan Kaisar guys. Dia membuat satu konten TikTok ya yang membela temen-temennya ini guys. Nah ini videonya guys. Banyak yang nanya, orang Madura itu kak kok jogetnya gini, rambutnya panjang kak kayak kuda lumping. Selama dia nggak makan sama keluargamu, kamu jangan pernah usik hidup mereka kok, wong dia nggak pernah usik hidupmu, oke? Oke okay guys, menurut yang tadi ngomong guys, itu tuh orang-orang Madura semua guys. Gue juga baru tahu guys kalau orang-orang Madura itu gayanya seperti itu guys. Dengan rambutnya ya guys, ya rambutnya panjang dan dengan goyang seperti itu, ternyata itu orang-orang Madura guys. Oke. Okay. Jadi emang banyak sih yang komen-komen di TikTok itu guys. Ya gue gak bisa untuk nayangin komentarnya nih guys. Mungkin kalian bisa cari aja sendiri di TikTok guys. Kalian lihat guys komentar-komentarnya guys. Oke langsung aja nih kita puter nih video pertamanya nih dari orang Madura ini nih guys. Kita lihat. Nah di video ini yang gak ada namanya ya guys ya, kebetulan nih gue lihat nih ada TikTok ID 302000094729. Kita dengerin, kita lihat nih dia joget atau nyanyi. Taruh guys, lu lihat kan guys rambutnya guys. Ade, gila rambutnya panjang sekali guys. Wali, ini lagu Wali. Lanjut. Oh ini ada namanya ternyata di belakangnya nih, si Yusuf Sikuyus 099 guys. Nah itu tadi video dari Yusuf guys. Nah kita lihat lagi nih guys. Dari, oh ini bertiga nih, ini dari
TikTok ID sayang, Saiyank, jadi sayang dibacanya. Oke, kita lihat. Tahu guys. Ini sepatunya ngejreng sekali guys, sepatu. Ini sepatu yang gue lihat ini sepatu orang kerja ya. Ini jadi dia pakai sepatu pantofel ini. Cuman warnanya merah nih guys. Nah, ini yang lainnya juga warna coklat sama warna hitam nih guys. Ini ngejreng sekali, ini dia pede sekali guys. Tapi yang gue lihat di sini dia pakai baju komunitas ya. Di sini pakai baju komunitas. Kayaknya dia ada komunitasnya nih guys. Oh, nama komunitasnya nih guys, di belakang guys ada TMK Pak Ba BHWI gitu guys. Ternyata dia punya komunitas nih guys. Kita lihat lagi guys yang lain guys. Oke, ini dari TikTok ID Aziz 39 lagi nih guys. Anjir. Ada yang lewat. Udah, gue cuma segitu doang guys. Kita cek lagi yang lain guys. Ini berdua nih guys. Ini dari TikTok siapa nih? Ini dari TikTok ID Rudy Keceng, Keceng, Rudy Keceng guys, Rudy Keceng namanya nih guys. Kita lihat guys. Oh iya, taruh guys. Ini rambutnya sampai begini guys, tutupin muka guys. Tutupin mata satu. Ini pakai jaketnya AHA nih. Ini ori apa ini nih? Enggak ori nih. Kita lihat nih guys. Ani boleh. Gue yang ada keren. Gue yang ada keren. Ini THM Rudy Keceng. Kita lihat yang lagi yang lain guys. Oh, ini lagi nih guys dari TikTok ID 302009477729. Oh, ini beda nih guys. Oh, ini kayaknya gaya-gaya mau bertarung ini. Ini beneran, ini rambutnya kenapa sih? Udah gayanya dia ya. Kacau ini. Oke. Nah, kita lihat lagi nih guys, yang lain nih guys. Kita lihat lagi, apakah masih ada lagi? Oh, ini masih ada nih guys. Ini dari TikTok sayang juga nih guys, Saiyank nih TikTok. Tapi guys, dia pakai headset guys, wih, bajunya supreme. Oh my god, bajunya supreme guys. Lu kalah lu, dia baju supreme tuh, lu lihat no. Guys, oh, ini ada ini juga nih guys, komunitas TMK Bawel nih. Oh, lagi nih guys dari TikTok ID 3187614122 guys. Kalian goyangannya sama semua ya ternyata ya, begitu semua ya goyangannya ya. Oh, ini lagi nih guys dari TikTok ID Dikri Cele. Oh, ini lagi nih guys. Dalam ingatanku tak pernah bisa aku melupakanmu. Ada orang yang salah. Udah segitu doang guys. Ini lagi nih guys dari TikTok ID 3027040893 nih guys. Anjir. Wih, rambutnya panjang sekali guys. Anjir. Ini dari KTJM V3027040893 guys. Ada lagi nih guys dari TikTok ID Maman Sancai. Duh, motornya boleh juga guys, motornya ninja guys. Kita cek nih guys, dia nih guys. Tuh Andi, mau bersihin rambut guys. Kalau seorang diri, hanya berteman sepi renang di malam.
bajunya lambang TikTok guys, baju lambang TikTok guys. Anding, dia dari KTM, KTJM Dance Mamans. Wah, lagi nih, wah ini nih guys, ini bajunya. Ini bajunya ketat nih guys. Warna coklat kayak baju cewek nih guys. Celananya robek ya kan. Rambutnya panjang sekali guys. Ini dari TikTok ID Bojes 93. Bojes itu kalau di daerah gue namanya Bojong. Bojong stres. Enggak. Bercanda. Bojes nih guys, kita lihat guys. Aneh. Wede gayanya, depongan guys. Bojes tanda tanya, banyak banget tanda tanyanya. Wah, ada lagi nih guys. Dari TikTok ID 38370481161 guys. Alfiano, Rime. Ntar lu guys, ini dia kayak anak-anak emo tau gak lu, anak-anak emo yang zaman dulu tau gak lu guys, yang dulu lagi viral-viralnya tuh emo, rambutnya begini semua, dia ngikut-ngikut seperti anak-anak emo ini guys, jangan dia anak emo yang masih tersisa, dia doang ini guys. Oh! Oke, okay. Ada lagi nih guys, dari TikTok ID Jonet Juan Lorezla. Andre, itu kenapa harus ada? Itu ada wajan di situ, ada penggorengan, dia masak apa ini? Masak nasi goreng atau masak apa nih guys? Andre. Oke guys, kira-kira segitu aja video dari gua guys. Tolong lu like, komentar, and subscribe guys. Jika ada saran ataupun kritik guys, jika menarik atau tidak guys, tolong komentar aja guys. Mungkin kalian punya tanggapan yang lain guys. Silakan kita berdiskusi di bawah komentar ini guys. Jangan lupa selalu sayangi wanita dimanapun kalian berada guys. Sampai jumpa di video berikutnya guys. See you, bye bye.